Yang paling besar, Pak? Banyak sih. Kulit yang untuk habis ganti kulit itu, Pak. Itu sekitar perungsungan ya, Pak. Kita menikmati panorama keindahan alam sekitar kita. Suara garengkung yang bunyinya sangat merdu sekali. Memang perbukitan dari lereng Gunung Kelud ya, termasuk ini kaki dari Gunung Kelud. Nah, ini arah yang menuju Tegalan ya. Nah, ini kita mendapati sebuah monyet juga yang di sini. Apakah ini raja? Rajanya kera ya, soalnya besar sekali lho. Nah, ini sedang kecaring itu. Ini mau ke sini. Coba kita keliling-keliling. Memang suasana alam yang di sini tuh sangat indah sekali ya, dan juga pohonnya sangat besar-besar sekali, yang sangat indah dan juga sangat rumput keadaan situasi yang di lokasi ini. Di sini ada sebuah perkebunan ya, perkebunan nanas. Nah, itu kelihatan sekali ya lereng dari pegunungan Gunung Kelud yang di sana ya. Itu sangat jelas sekali, kita berada di barat ya, barat dari alas simpenan ini. Kondisi situasi waktu pagi hari yang sangat indah sekali, panorama dari perbukitan perkebunan warga yang di desa ini. Coba kita keliling-keliling kisaran lokasi sini. Sambil menikmati alam sekitar kita yang di alas simpenan ya, dan kondisinya pohonnya sangat gede-gede sekali dan juga sangat rumput atau rimbun. Nah, kita berada di perbatasan ladang hutan lindung dan cagar alam ya. Pernah jenengan diganggu, Pak? Ya pernah, tapi kalau membawa senjata ya lari sendiri. Kalau biasa-biasa rumput ngeten iki ya enggak takut biasanya. Oh, ngeten. Kalau nyerang ya banyak. Biasanya di pondokan sini kuat banyak, Mas. Itu, Pak. Ada itu di sana. Ada, banyak enggak ini? Waru-waru. Barusan naik banyak tadi pagi sini. Ribuan ya, Pak ya, sini. Ya, ribuan. Tapi memang besar-besar ya pohonnya ya. Ya, besar-besar. Kan apa? Kan dilindungi. Kalau enggak dilindungi mungkin ya habis. Yang pojok sana loh. Yang paling besar, Pak? Iya. Banyak sih, biasanya ngerumpul kalau pagi gini. Ngerumpul. Kan ya kan enggak ada yang jaga di sana. Itu apa? Menurut si nanas kan di sini kan ada anjingnya di. Oh. Ditunggu anjing di sini. Oh, bisa berarti yang di wilayah Tegalan ya, Pak ya? Iya. Itu ada yang menjaga anjing sih, iya. Anjing warga. Lewat sini ada anjingnya. Pak, pernah ada keanehan, Pak, tentang monyet yang di sini, atau mitos atau legenda masyarakat yang berkembang, atau pernah ya ada yang ngambil atau apa? Ya. Terjadi apa? Pernah.
Pribun. Dulu itu ya belum lama kan? Nggih. Ya mungkin 1 tahunan. Nggih. Ada yang ngambil monyet di sini. Ditembak kan? Nggih. Dari rumah itu belum sampai rumah ya. Nggih. Itu sudah meninggal di jalan. Orangnya. Orangnya. Iya. Berarti memang monyet ini menyimpan jejak-jejak misteri ya? Ya, tentang itu. Kerajaan kalau nggak salah itu Alas Simpenan gitu. Iya. Kalau di sini kan apa ya? Wingit. Ya. Kan. Nah itu embong. Ini dulu kan pernah embong mas. Oh, jalan yang menuju Sata itu pak? Ya. Itu gara-gara ada kejadian-kejadian yang nggak bener, akhirnya ditutup itu. Oke. Dibuatkan sana jalannya. Jalan baru. Iya. Dibuatkan jalan baru. Supaya dapat perlindungan juga ya. Dengan hutannya ya pak ya. Di sini kalau nggak salah itu gempuri aspal ini alat berat 6 kemungkinan mas nggak bisa mulai masuk mau ngeruk rusak karena apa pak nggak tahu mas. Apakah ada penghuninya ya, atau apa kemungkinan itu ada penghuninya tapi kebanyakan gitu mas akhirnya nggak jadi dikeruk dibiarin. Sekarang embongnya masih manu kalau dibersihin. Kalau sekarang ya rungkut mas, sudah banyak rumput-rumput. Pernah terjadi atau penampakan ular atau apa pak? Apanya? Yang di hutan ini, Alas Simpenan. Ya banyak mas. Tapi kalau orang daerah sini nggak ada, kemungkinan orang jauh-jauh mas. Yang kelihatan iya yang kelihatan anu itu orang jauh kalau di sini kebanyakan nggak ada orang sini orang daerah ini itu nggak ada tapi orang jauh-jauh mas. Yang nggak pernah kesini itu masuk lalu nggak bisa keluar karena kewingitannya itu iya. Tadi berarti tersesat ya pak ya tersesat soalnya hutan ini kan hutan lindung dan juga sangat lebat sekali ya pak. Karena atau kan nggak pernah apa diambah orang kan, oh, iya. Makanya agak ingit sedikit lah kemungkinan. Saya yang nggak berani masuk kok. Oh jenengan nggak berani masuk. Pak bisa diperkenalkan jenengan sinten atas nama sinten? Kula Darmaji. Sebagai warga? Warga Manggis. Manggis dari kecamatan Kunju, Kediri Jawa Timur ya pak ya.